Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Ajusan. Oke teman-teman, pada video ini saya akan membuat tutorial cara untuk open posisi yang baik dan benar. Dan pada video kali ini kita akan coba open posisi di market GBP USD teman-teman ya. Kebetulan ini market lagi bagus. Oke, ini kita lihat di indikator Osamu Scalper. Ada dua titik ya, yang pertama titiknya lebih rendah dan yang kedua titiknya lebih tinggi. Sementara di bagian candlesticknya, malah menurun seperti ini ya. Oke, ini ciri-ciri dari market itu akan fullback naik ya, atau turun, tergantung dari tren itu sendiri ya. Nah, di sini saya memperkirakan dia akan full back sampai di titik ini dulu ya. Sampai di titik ini minimal ya. Dan kita udah open posisi di sini, buy limit dan TP-nya di sini. Kalau seandainya pun nanti dia bisa lanjut gerak terus naik ke atas, dia target TP kedua di sini ya. Oke. Kalau seandainya nanti dia terus lanjut, maka target TP ketiga di sini. Ini teman-teman perlu perhatikan angka-angka ya, atau harga-harga yang saya sudah tandai. Ini TP pertama 17929, TP kedua 1884, yang TP ketiga 20486. Oke teman-teman, sebelum market ini akan naik ke atas, kita juga perlu waspada dengan pergerakan marketnya. Ini bisa jadi nanti dia turun juga sampai sini ya, kemungkinan turun dulu sampai sini. Kalaupun ini bisa tembus, maka dia akan turun lagi ke sini teman-teman. Kemungkinan ya, kemungkinannya seperti itu. Nah, ini dia. Ini beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan juga. Jadi, yang namanya open posisi itu enggak selamanya sesuai dengan perkiraan kita. Kalau meleset, kita harus punya antisipasi seperti itu ya. Jadi, punya perkiraan atau punya gambaran. Oke, tapi kemungkinan besar saya optimis ini akan naik ke atas teman-temannya ke sini. Ya, kita ini hapus dulu. Sebentar kita coba ganti ke line chat. Kita cek ya. Oke. Teman-teman kita bisa cek di line chatnya. Oke, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, di sini adalah titik dari resisten. Jadi kalau dia turun akan sampai sini, dia akan naik lagi ke atas dan lagi ke atas. Jadi siap-siap teman-teman buy limit juga di area sini ya, di area sini. Ya. Untuk stop loss-nya teman-teman bisa siapkan di area sini. Sebentar. Untuk stop loss-nya di area sini ya. Ini harga stop loss teman-teman. Bentar, kita kasih keterangan Excel-nya. Oke, itu stop loss-nya ya. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita live trade di malam hari ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.